Bagaimana keadaan kamu?
Ia menjawab orang yang sudah mati, menjawab atas pertanyaannya yang bertanya. Soalnya beliau bilang waktu itu, iya, saya ini pernah sholat. Pernah sholat, ya umat dalam satu hari, bukan terus-terusan ini. Dalam satu hari pernah ia sholat tidak berwudu, tidak punya wudu. Ternyata aku yang tidak
dokternya
ngakoni bima nikah takbir dari Allah, obat dari Allah. Habib Rahman itu ya biasanya kalau kalau datang kemari ngobatin makan, makan bang semuanya bang, makan semuanya bagi apapun yang dilarang dokter. Apa itu? Siapa itu? Habib. Ia tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu. Jadi betul juga ini, betul dengan ucapannya Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid ini waliullah ini. Imam Al-Junaid ini waliullah, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini katanya awal mati di kami terbere
Fi antasuni cocok bagi saya. Wa wajatu bantamu kaulah, bantamu kaulah mingkul bidari atas kaulah, dari atas kaulah namu ilallahi ta'ala, ilallahi daga Allah, ilallahi daga Allah, ilallahi daga Allah. Saya menemukan hati ini sedang menjurus menuju Allah azza wa jalla. Wa hadarat bandatan, wa hadarat bandatan as-salatu wahatul badatan as-salatu pada waktu badatan pada waktu tajud waktu berakar kaulah wudu ada wudu berakar kaulah ada wudu bukan berbadat karena pak ada di kebiasaan kaulah bukan berbadat ada di pada kebiasaan kaulah ada kaulah kebiasaan kaulah. Bagi saya ini sudah datang waktunya sholat. Kalau waktunya sholat sudah datang, saya harus berwudu. Kemudian kebiasaan saya ini, kebiasaan saya ini min sobaya dari kebiasaan saya ini tajdi dal wudhu'i kepada kepada tajdi dal wudhu'i siapa boleh jelas tajdi dal wudhu'i panika gak nyari wudhu panika gak nyari wudhu likuli sholat kan bisa bersabar sholat kan bisa bersabar sholat setiap akan melakukan sholat saya ini sudah terbiasa mulai dari kecilnya saya ini adalah memperbaharui wudhu. Artinya sudah punya wudhu, tapi wudhu lagi itu maksud yang sudah menjadi kebiasaan saya. Katanya sahal bin Abdullah melakukan pembaru wudhu likuli sholatin ikan bisa bersabar sholat kan bisa bersabar sholat fadani maka katanya setiap kali akan melakukan sholat biasa saya itu memperbaharui wudhu, wudhu lagi sekalipun punya wudhu, wudhu lagi. Namun saya pada waktu itu saya nampaknya susah. Kenapa susah? Karena limbah tilmai sepi air, air di waktu tidak ada, mungkin kemarau dan lain sebagainya. Fabaina waktu saya susah karena tidak adanya air itu. Wa idza dabba yamshi wa idza dubbu wa idza
yang sudah banyak dibuang. Betrayan ternyata 7 kurma. Setelah dibuang itu banyak lagi. Betrayan ternyata 7 kurma. Lari lagi. Tapi dibuang ini tidak susu kurma. Sehingga ini susu kurma. Ternyata apa ini? Susu 7 kurma. Sehingga pergi. Ini berdewa, mau berdewa, mau berdewa, mau berdewa, mau berdewa, mau berdewa.
kenapa? Tentara. Munjunaid ini kan tentara gini. Walau yang dimaksudkan Junaidullah, tentaranya Allah Ta'ala yang kecil. Artinya bagaimana? Bukan tentara Allah, tetapi Junaidullah, tentara kecil Allah. Sehingga menurut rakyat juga rumahsan lagi. Menurut ini biasanya ini anda perasaannya terus siapa? Siapa? Kalau orang besar, aku bukan siapa-siapa. Kalau orang besar itu mengakunya siapa? Kita hadir. Kita berdiri kepada dirinya sendiri. Salam sampurna.
Jadi binatang ini sedang bersamaan dengan binatang-binatang yang lain, sedang bicara tentang persoalan. Bukan cuma manusia ya, bermusyawarah ini. Sekalipun binatang ini ada musyawarahnya juga ya, ada musyawarah. Setelah di waktu berada dengan kawan-kawannya, ia sedang berdiskusi, membicarakan banyak hal dan sebagainya. Tahu-tahu saya ini diundang. Bagaimana? Apa udah mengisi undangannya? Alah, perhatian. Ini undangannya ya. Undangannya yang ada di dalam area musyawarahnya binatang liar. Di waktu binatang liar ini mengadakan musyawarah. Gitu. Di waktu binatang liar ini sedang mengadakan musyawarah, sedang membicarakan satu permasalahan. Tahu-tahu ada undangan. Ibnuddin. Tahu-tahu ada undangan. Apa undangannya ini? Ala ingat annasalah yuridu ma kita jadi dulu. Wahai saudara-saudaraku, Kiai Sahmat sekarang ini mendaki air untuk memperbaharui wudunya. Ini disampaikan kepada kawan-kawannya. Jadi setiap binatang itu ada binatang yang baik, begitu. Ada binatang yang baik, ada binatang yang peduli, ada binatang yang memperhatikan bahwa kelompok manusia sekarang ini membutuhkan air untuk tajdidul wudu. Ini dimusyawarahkan ini. Kawan-kawan, Kiai Sahab sekarang ini perlu air, air untuk tajdidul wudu. Was all of the things.
ada bahasa pun ada begini. Angkasa, ruang angkasa mereka, bawah mereka. Jadi ternyata saya kedatangan dua malaikat. Apa namanya? Oh, tahu-tahu sekarang ini ada gentong ini ditaruh di tangan saya. Tahu-tahu kanan kiri saya ini ada dua malaikat. Saya dekati dua malaikat. Dua malaikat ini namanya mengisikan atong ini dengan air. Airnya itu dari atas. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi kita mengaji ini semakin percaya dengan kuasa Allah. Tidak langsung turunkan Allah Ta'ala ini melalui makhluknya. Air diturunkan dari atas ini melalui petugas Allah, yaitu dua malaikat ini tidak nyuruh orang, langsung nyuruh binatang. Namanya beruang. Di tempat cucunya yang namanya Siti Maryam itu, ternyata makanan
Amin.